Halo adik-adik semuanya, selamat datang di channel Little Nuna. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenal nama-nama serangga atau disebut juga dengan insek. Dan di akhir video kita akan mengadakan kuis, yaitu tebak-tebakan nama serangga. Jadi jangan di skip ya videonya agar adik-adik bisa menjawab pertanyaan yang ada di video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Lalat, bahasa Inggrisnya fly. Lalat, bahasa Inggrisnya fly. Kalajengking, bahasa Inggrisnya scorpion. Kalajengking, bahasa Inggrisnya scorpion. Lipan, bahasa Inggrisnya centipede. Lipan, bahasa Inggrisnya centipede. Lebah, bahasa Inggrisnya bee. Lebah, bahasa Inggrisnya bee. Kumbang, bahasa Inggrisnya beetle. Kumbang, bahasa Inggrisnya beetle. Kupu-kupu, bahasa Inggrisnya butterfly. Kupu-kupu, bahasa Inggrisnya butterfly. Ulat, bahasa Inggrisnya caterpillar. Ulat, bahasa Inggrisnya caterpillar. Capung, bahasa Inggrisnya dragon flea. Capung, bahasa Inggrisnya dragon flea. Jangkrik, bahasa Inggrisnya cricket. Jangkrik, bahasa Inggrisnya cricket. Belalang, bahasa Inggrisnya grasshopper. Belalang, bahasa Inggrisnya grasshopper. Kecoa, bahasa Inggrisnya cockroach. Kecoa, bahasa Inggrisnya cockroach. Kepik, bahasa Inggrisnya ladybug. Kepik, bahasa Inggrisnya ladybug. Rayap, bahasa Inggrisnya termite. Rayap, bahasa Inggrisnya termite. Kutu daun, bahasa Inggrisnya aphids. Kutu daun, bahasa Inggrisnya aphids. Nyamuk, bahasa Inggrisnya mosquito. Nyamuk, bahasa Inggrisnya mosquito. Semut, bahasa Inggrisnya ant. Semut, bahasa Inggrisnya ant. Yeay, waktunya kita bermain tebak-tebakan. Adik-adik bisa menjawab pertanyaan yang benar dari rumah ya. Yuk, langsung aja. Dari keempat gambar ini, yang mana gambar jangkrik? Yeay, kalian hebat. Jangkrik, bahasa Inggrisnya cricket. Jangkrik, bahasa Inggrisnya cricket. Kalau yang ini, gambar lebah yang mana ya? Wow, kalian hebat. Lebah, bahasa Inggrisnya bee. Lebah, bahasa Inggrisnya bee. Dari keempat gambar ini, mana yang termasuk gambar lalat? Benar sekali. Lalat, bahasa Inggrisnya fly. Lalat, bahasa Inggrisnya fly. Gambar belalang ada di sebelah mana ya? Wow, kalian luar biasa. Belalang, bahasa Inggrisnya grasshopper. Belalang, bahasa Inggrisnya grasshopper. Kalau yang ini,
Gambar ulat ada di sebelah mana ya? Wow, kalian sungguh pintar. Ulat bahasa Inggrisnya caterpillar. Ulat bahasa Inggrisnya caterpillar. Yeay! Tebak-tebakan kita sudah selesai adik-adik. Jadi, sampai di sini dulu ya video kali ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!